Hai korang, okay, aku ada satu cerita ni. Hari tu aku balik gawai sebab family aku dia sama gawai tau. Cuma aku yang tak sama gawai kan? Ah, yelah sebab kan sama gawai lah family aku semua balik kampung. And time tu lah kita gather dengan family, betul? Lepas tu datanglah seorang makcik ni. Dia datang rumah aku bukannya tanya khabar. Dia... Setiap orang mempunyai kisah tersendiri ketika memilih untuk hijrah. Ada yang sejak awal sudah didukung keluarga dan kerabat terdekat. Seperti yang dialami oleh mantan pramugari cantik ini, Nur Elisha Zulaiha. Dia bersyukur karena pilihannya untuk memeluk agama Islam mendapatkan restu kedua orang tuanya. Bukan hanya itu saja, ibunya juga mengingatkannya untuk salat dan membeli perlengkapan makan yang baru. Wanita yang tinggal di Kuching, Sarawak, Malaysia ini menceritakan awal mula tertarik dengan agama dan umat Islam sejak usia remaja. Pada masa sekolah, Nur sering memakai baju kurung dan sang ibu sudah merasakan hasrat buah hatinya itu. Sejak sekolah menengah, saya tidak tahu kenapa saat saya lihat teman-teman yang Muslim hati berasa tenang dan begitu senang melihat mereka. Bermula dari situlah, saya menjadi tertarik memakai baju kurung, sampai ibu saya bilang pakai baju kurung terus mau masuk Islam kah, ungkap Nur kepada Amstar. Nama asli Nur sebelumnya adalah Elisha. Nur sebagai anak tunggal awalnya masih belum yakin akan keinginannya untuk pindah agama. Dulunya, dia juga sehari-harinya aktif bekerja sebagai pramugari. Nur tak menyangka ketika bekerja, ia terpilih untuk membawa jamaah umrah ke Jeddah. Ketika mengurus penerbangan itu, usianya baru sekitar 21 tahun. Karena berbeda agama, saya mencari informasi tentang cara pakaian serta warna yang sesuai ketika berada di sana. Selain Google, saya juga mendapatkan pandangan dari teman-teman saya yang Muslim, tuturnya. Nur antusias karena disuruh mengenakan busana Muslim dan hijab saat itu. Sampai di lokasi, saya merasa tenang dan entah mengapa pikiran serta hati terasa kosong, ucap Nur. Setelah tugas ke Jeddah, keinginan Nur untuk menjadi mualaf semakin besar saat dia akan menikah dengan pria yang kini menjadi suaminya. Anak pasangan Iban dan Bidayuh itu mengaku sudah beberapa kali mendapatkan hidayah. Dia pun memberanikan diri meminta izin ibunya untuk memeluk agama Islam. Pada waktu yang sama, saya mengatakan bahwa telah bertemu dengan keluarga calon suami dan mereka sangat baik. Ibu terus bertanya dengan saya apakah saya betul-betul akan masuk Islam. Suaranya bergetar dan ingin menangis, kenang Nur. Nur terus memberikan pengertian kepada kedua orang tuanya tentang pilihannya untuk menjadi mualaf. Saya mengatakan hubungan keluarga tidak akan putus karena hanya agama saja yang pindah. Saya bilang tidak ada yang berubah, paling hanya cara beribadah dan larangan makanan, ujar Nur. Pada malam yang sama, Nur menghubungi sang ibunya lagi. Nur terus membujuk ibu dan menghubungi ayahnya yang dikenal tegas. Ayah saat itu hanya diam saja kemudian dia bertanya dengan saya apakah betul saya ingin memeluk Islam. Tiga kali ayah ajukan pertanyaan yang sama. Saya mengatakan mualaf ini dari dalam diri sendiri bukan hanya karena ingin menikah saja, jelas Nur. Sebelum mengakhiri panggilan telepon, sang ibu sudah memberikan restu untuknya menjadi mualaf. Nur Elisha pun mantap untuk mengucapkan dua kalimat syahadat di Hulu Selangor, Malaysia pada tahun 2020. Namun saat itu ayah dan ibunya tidak dapat hadir. Saat merasa sedih, dia terkejut ketika ayahnya tiba-tiba menghubungi dan memberikan nasihat kepada Nur agar terus mempelajari agama Islam.
Ayah berkata, apabila sudah masuk Islam jangan berhenti untuk belajar. Cari ilmu dan jangan mempermainkan agama Islam, seperti beberapa orang lain yang tidak belajar dengan baik sehingga akhirnya kembali ke agama asal, pesan sang ayah. Sebelum pandemi, Nur masih aktif menjadi pramugari Air Asia di Malaysia. Pada saat pandemi melanda seluruh dunia, Nur kehilangan pendapatannya sebagai pramugari. Ia pun langsung banting setir membuka peluang bisnis. Ketika menjalani kehidupan rumah tangga, pihak maskapai kembali menawarkan pekerjaan, namun ia menolak karena ingin mendalami ilmu agama Islam. Ungkap Nur.